شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita tetap bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah ini adalah malam terakhir dari bulan Ramadhan. Mudah-mudahan kita bisa menutup malam terakhir Ramadhan ini dengan ibadah Salat Qiyamul Lail Qiyamul Ramadan Berjamah insyaAllah Jamaah sekalian rahimakumullah Rasulullah SAW Dalam riwayat Bukhari Mengatakan Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu Dinilai di akhirnya Jadi kalau seandainya Akhir Ramadan kita bagus Allah menganggap yang sebelumnya itu bagus. Tetapi kalau seandainya akhirnya itu buruk, maka penilaian Allah juga buruk. Allah menilai awal, menilai tengahnya, menilai akhirnya akan tetapi yang di jadikan sebagai nilai terakhir atau finalnya itu adalah di penghujung dari amalan-amalan tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menuntaskan malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Judul yang diamanahkan kepada saya adalah bahwa Islam memerangi kebodohan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama kali wahyu yang turun itu adalah menyuruh kita terbebas dari kebodohan. Dengan ikroh bacalah. Bacalah. Artinya kamu jangan jadi orang bodoh. Iqra bismi ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi bacalah Perintah ini menunjukkan Islam itu memang memerangi kebodohan, terutama kebodohan tentang akhirat. Kalau kita bodoh kurang bisa nyari duit, tetapi kita berimannya kuat kita seperti Abu Hurairah, ya. Yeah. Kita bodoh nyari kayak Abu Hurairah Abu Hurairah itu kurang pintar nyari duit itu. Akan tetapi beliau menjadi sangat berjasa kepada umat ini dengan meriwayatkan hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu pagi dalam kondisi lapar Abu Hurairah ini ya kedatangan Abu Bakar. Abu Bakar tidak tahu kalau Abu Hurairah lagi lapar. Umar datang, Umar juga tidak tahu kalau Abu Hurairah lagi lapar. Sampai akhirnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu Abu Hurairah sedang lapar. Jamaah sekalian rahimakumullah, masalah kita lihai dalam mencari uang, itu memang manusia berbeda-beda. Kalau kita ambil contoh yang pintar dunia nyari uang dari sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf itu pinter nyari uang dia walaupun hijrah dari Makkah ke Madinah tidak berapa lama beli itu sudah menjadi saudagar yang kaya raya padahal dia pindah pasar jadi memang itu sudah istilahnya ya keterampilan talenta ya yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang kurang pintar nyari duit, gak masalah. Tapi yang jelas jangan sampai kita itu bodoh tentang agama. Karena apa? Karena agama ini harus didasari ilmu. Ya, harus didasari ilmu. Fa'lam an la ilaha illallah. Ketahuilah. Ya. Jadi ketahuilah yang dimaksud di situ adalah ilmuilah. Cari pengetahuan. an la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Kita harus belajar bertauhid yang benar. Dan hanya orang yang berilmulah yang bisa bertauhid yang benar. Syahidallahu anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Yang bisa bersaksi bahwa Allah itu adalah La ilaha illallah tidak ada ilah yang hak disembah melainkan Dia. Malaikat sudah mengerti dan orang-orang yang berilmu itulah yang memahami dengan benar tentang makna la ilaha illallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka terutama kalau kita itu misalnya kurang pintar nyari duit, berusaha lah. Yang namanya kita nyari duit dan rezeki itu bukan karena pintar nyari-nyari duit, tidak tapi karena kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang penting kita bergerak maka kata Al-Qur'an wa ma min fil ardi illa yang penting kita itu gremet tidaklah yang geremet di bumi merayap kecuali Allah sudah tanggung rezekinya yang penting itu merayap kemudian di ayat lain ya wa ja dalula Famsu fi mana kibya wa Dia yang menundukkan bumi dalula. Dia itu tunduk, patuh, menyerah, dikendalikan oleh manusia. Famsu fi mana Berjalanlah kamu di muka bumi. Berjalan, kamu akan dapat rizki. Iya berjalan, geremat. Insya Allah rizki itu sudah bereslah. Orang-orang kaya itu banyak mereka itu yang tidak lulus SD. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau masalah dunia yang penting berusaha merayap dan berjalan tapi untuk ilmu agama supaya kita menjadi orang yang faham agama maka diperlukan iqra itu yang pertama, pembaca. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya orang yang tahu agama dengan tidak akan berbeda. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu akan berbeda. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka banyaklah kita supaya mengaji, mengaji dan mengaji, mempelajari agama supaya kita keluar dari kebodohan. kebodohan tentu ini adalah secara umum kalau bisa kebodohan akhirat dan dunia tapi di saat kita ya tidak bisa maka minimal kebodohan akhirat itu kita hilangkan jemaah sekalian rahimakumullah sehingga kemudian ada satu hadis ada satu hadis yang mungkin kita pernah dengar Hadis ini menceritakan tentang keutamaan orang yang belajar, karena yang namanya kecerdasan itu berbeda-beda, Pak. Ada orang yang diajari satu kali langsung paham, langsung bisa mengamalkan. Tapi ada orang yang diajari berulang kali itu nggak paham-paham. Dan Allah tahu karakter manusia itu, ya. Karakter manusia itu Allah tahu. Yang namanya manusia itu insanu Yang namanya manusia itu banyak ngomongnya, pintar tidak tapi ngomongnya terlalu banyak gitu pak. Dalam surat Al-Kahfi begitu. Jadi yang namanya manusia itu kurang pintar tapi banyak ngomongnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah eh, apa namanya kabar gembira kepada orang yang belajar. Karena itu butuh proses. Di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hati sahih bersabda, Adunia, Ad dunia semua ini adalah terlaknat. Terlaknat itu enggak ada gunanya pak. Yang kita pakai ini enggak ada gunanya semua. Yang kita makan semua. Yang kita bangun di dunia ini sebenarnya enggak ada gunanya. Malounan, mafia, terlaknat apa yang di dalamnya semuanya. Ya, semua yang kita punya, semua yang kita makan, semua yang kita Ini ada gunanya. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, "Illa dikerolloh kecuali kalau dalam setiap aktivitas kedunian itu ada zikir kepada Allah, ada ingat Allah, ada penyembahan terhadap Allah." Jadi apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Ingat Allah. Wa mawala dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada zikrullah, sarana-sarananya semuanya. Kita beli baju untuk apa? Menutup aurat. Itu bukan yang terlaknat. Kita beli misalnya rumah, kita gunakan rumah untuk mengajar ngaji, untuk beribadah kepada Allah, ya itu semuanya adalah zikrullah. Dan yang lebih hebat lagi, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah mengkhususkan dua sifat. Yang pertama adalah au aliman au muta'alliman. Yang dikeluarkan dari laknat itu, yaitu orang yang berilmu dan orang yang belajar. Proses belajar muta'alliman, semuanya kita harus menjadi alim muta'allim yang dikeluarkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan menjadi orang yang alim, kalau kita bukan menjadi orang yang muta alim, orang yang belajar, kita keluar itu, wis hidup itu gelondongai. Saya yang penting pagi itu kerja, kemudian e, sore pulang, nyari makanan, tidur, besok lagi begitu, kemudian punya anak, dan lain sebagainya, nggak ada tujuan yang jelas. Maka yang seperti ini masih... Tidak keluar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikeluarkan adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu, kaum muta'alliman atau orang yang berusaha belajar ilmu. Maka kita termasuk yang, yang mana? Dikir, kemudian disertai ilmu, terus belajar. Itulah yang mengeluarkan kita. dari laknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, proses belajar itu terus menerus. Boleh jadi jenengan mungkin ya, boleh jadi pada suatu ketika berpendapat misalnya karena yang namanya pendapat fikih banyak, para ulama yang berpendapat juga banyak kadang memilih satu pendapat boleh jadi di akhir hidup itu berubah yang tadinya misalnya nih 11 rekat bisa 23 rekat atau ada yang 23 rekat menjadi 11 rekat berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin takbirnya itu mungkin ya kadang eh, apa namanya eh, sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sabda kan ada dua, kadang sesuai dengan bau, kadang sesuai dengan telinga, ya, lurus dengan telinga, kadang jamaah yang rahimakumullah kadang kunut, kadang tidak. Itu hal yang wajar dalam ilmu. Orang akan matang kalau dia itu menjadi pembelajar. Oh saya ini, oh saya ini tadinya begini, kemudian begini, itu tidak menjadi masalah karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama 'araftum minhu fa'malu fa bi." Yang kalian ketahui udah lakukan aja. Yeah. "Faama jahiltum minhu farudduhu ila 'alimikum." Apa yang tidak kalian ketahui, kembalikan kepada ahli ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian ketahui lakukan sesuai dengan ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah. indahnya kalau kita beramal dengan ilmu, kita tidak akan e, ikut orang sembarangan, tidak hanya mengekor. Akan tetapi kita punya prinsip bahwa saya melakukan ini atas dasar ilmu. Sama sekali rahimakumullah Kemudian materi yang kedua, karena dua materi di sini, yaitu memerangi kebodohan dan yang kedua memerangi kemiskinan. Yang kemiskinan saya bahas sedikit saja. Jemaah sekalian rahimakumullah. Abu Bakrah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setiap habis salat beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil qabri. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ketika ditanya anaknya, "Abah, kamu kok setiap habis salat baca itu dari mana sumbernya kata Abu Bakroh saya dengar bahwa Rasulullah SAW setiap sholat membaca doa ini yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adabil qabri ya Allah saya berlindung dari kekufuran saya berlindung dari kefakiran saya berlindung dari adab kubur Cuma sekalian rahimahumullah doa yang simple artinya sesuatu yang Rasulullah Sallallahu SAW meminta perlindungan kepada Allah untuk tidak menjadi kufur, fakir dan tidak terkena adab kubur ini adalah sesuatu yang sangat buruk di mana Rasulullah SAW berlindung daripadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang fakir Rasulullah Sallallahu Wasallam bukan orang yang berada tangannya di bawah. Beliau mengatakan, la tambagi inna hadi la tambagi li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah ini tidak halal untuk keluarga Muhammad. Wa inna ma hiya kunas. Sedekah itu adalah kotoran manusia. Artinya, jamaah sekalian, Rasulullah. Jangan mengharap sedekah. Sedekah itu kotoran manusia dalam hati ini. Jadilah orang yang di atas, jangan suka menengada di bawah. Orang yang menengada di bawah itu berarti makan kotoran ini kecuali dalam kondisi terpaksa. Ingat, Sodako itu dicari karena kondisinya terpaksa dan bukan sebagai mata pencarian kalau ada orang yang menggantungkan dirinya untuk meminta mengharapkan bantuan orang lain maka percayalah dia akan menjadi orang yang hina jamaah sekalian rahimakumullah jadilah orang yang di atas oh saya nggak punya bagaimana saya memberi orang lain jamaah sekalian rahimakumullah untuk bersedekah tidak harus menunggu menjadi kaya. Berilah sesuai dengan kemampuan. Sampai keluar sifat bakhilnya karena pahala itu ditentukan oleh seberapa kita merasakan sifat bakhil mengelayuti hati kita. Kalau kita mengeluarkan semakin berat, semakin bakhil, oh berarti pahalanya besar. Contohnya jenengan kalau misalnya mau di seberangin oleh polisi cepat istilahnya ya, ya. Polisi cepat itu ya misalnya. Jenengan itu biasanya ngasih berapa Pak? 500 perak Itu seakan-akan hati nggak berat ya. Tapi coba seandainya jenengan ngasih 5000 gitu. Berat ya Pak ya? Nah, yang berat itu balanya lebih besar jemaah sekali rahmatullah. Jadi salah satu cara Islam memerangi kefakiran adalah jadikan tangan kita pada posisi ke atas terus dan jangan mengharap kita di bawah. Jadi jangan minta gitu loh, Pak. Jangan berharap, jangan minta. Sama sekali rahimakallah. Sudah dikasih tahu waktunya habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semuanya di akhir malam Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa maksimal untuk melaksanakan kiamu Ramadan mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar aku qul hada wa astagfirullah ladzim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh